Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari Waalaikumsalam. ini saya di Desa Wur ada acara haul atau apa ini, Pak? Oh, sunatan. Kebetulan hari ini mengundang Habib yang viral di Pati, Habib Zaidan. Apa kabar, Habib? Alhamdulillah, doanya, insyaallah. Ini saya dredeg loh, Bib, melihat jenengan langsung dredeg. Ini dan tremor. Iya, ke Pati sendiri sering gitu ya? 8 kali sampai 10 kali sudah. Oke, itu dari berapa bulan yang lalu? Dari mulai bulan setelah Lebaran, Desember. Okay. Desember. Sekarang luar biasa loh ya, di orang Pati emang benar-benar gandrung sama jenengan. Apa rahasianya, Bib? Rahasianya enggak ada. Yang saya ikuti kan kegiatan yang sudah dilakukan atau dijalankan sama salafus saleh, para ulama terdahulu, para kiai, para habaib yang sudah menyiarkan sholawat. Saya itu sebagai anak muda cuma meneruskan. Alhamdulillahnya saya senang meneruskan sholawat dan diikuti oleh kaula-kaula muda. Alhamdulillah. Anak muda. Anak muda. Usia berapa, Bib? Usia mau 22 tahun insyaallah bulan Januari. Wow. Isih enom banget ya jebule ya. Isih enom banget. Ya. Nek gadah jodoh bisa. Belum jadi jodoh. Sama kalau gitu, Bib ya. Di sini banyak apa yang mau kok kalau di Pati ini. Wah. Tapi jangan dulu ya, dakwah dulu ya pas masih 22 tahun. Dari Boyolali, Bib. Dari Boyolali. Enggak. Kalau mama sendiri orang Solo, kalau abi Pekalongan. Oh. Tapi ini saya mulai hidup pribadi, saya buat rumah sendiri di Boyolali. Okay. Alhamdulillah. Abi jadi mulai mandiri. Abi dulu pasti ngefans sama Zidane gitu ya, Bebe. Abi? Iya. Ada abi saya itu, bapak saya maksudnya. Iya, abinya dulu ngefans sama Zidane gitu. Pemain bola? Iya. Enggak. Ada. Enggak, abi saya itu fannya penyanyi dangdut. Gitu. Oke, ini kan fenomena sholawat terus berlanjut. Iya. Ya bisa menyeimbangi pentas seni yang lain lah. Apa pendapat panjenengan? Pendapat saya, alhamdulillah luar biasa karena jadi Indonesia tidak kalah dengan konser-konser acara lainnya. Jadi sholawatan bisa mengimbangi karena kan anak muda sekarang ini kalau tidak ada jalur yang benar pasti mereka cari jalur yang rontok. Ya, nah bolehlah diimbangi tapi pengimbangannya di Indonesia luar biasa karena perkembangannya khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur itu untuk kegiatan sholawat berlanjut dengan istiqomah. Selain Pati, yang paling banter sholawatnya yang ada jenengan? Selain Pati, Jogja, Klaten. Jogja sama Klaten. Luar biasa. Ya pokoknya bagi Anda yang mau ngundang Habib Zidane ini bisa menghubungi siapa, Bib? Ada kontak manajemen sendiri. Ada kontak manajemen. Tarifnya bisa diatur ya. Oke. Gitu. Oke, lur ya. Ini sedikit obrolan kita bersama Habib Zidane, semoga bermanfaat ya. Apapun itu yang terpenting kalian tetap istiqomah sholawat dan sholawat Nabi Muhammad. Terima kasih ya. Siap-siap.